Polisi memeriksa 11 saksi dalam kasus tewasnya Freddy Jayadi, seorang peserta lomba makan cepat daging ayam di restoran cepat saji di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, meski begitu polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pasca tewasnya Freddy Jayadi dalam lomba makan cepat daging ayam di restoran cepat saji, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi. Di antara yang diperiksa adalah pihak event organizer O2 Asian selaku penyelenggara lomba. Meski hasil otopsi terhadap korban belum keluar, namun polisi mengklaim telah memiliki bukti penting terkait penyelidikan kasus ini. Dari 11 saksi yang diperiksa, polisi belum menetapkan tersangka. Hingga kini jenazah Freddy masih disemayamkan di Rumah Duka Abadi, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sudah dilakukan otopsi. Saat ini tim penyidik masih menunggu hasil otopsi untuk kita analisa penyebab meninggalnya korban. Kemudian kita terus juga mengumpulkan fakta-fakta lainnya terkait dengan peristiwa tersebut. Kita juga akan meminta keterangan dari penyelenggara, karena saat ini yang kita minta keterangan adalah pelaksana-pelaksana lapangan. Nanti kita juga akan minta keterangan dari penyelenggara untuk membuat terang peristiwa yang terjadi.